Salam musik Indonesia guys, selamat bertemu kembali dengan Manusia Kamar. Kali ini Manusia Kamar akan mengulik sosok penyanyi wanita yang nyentrik guys, unik dan nyentrik. Dia adalah Melly Goeslaw. Dia tidak hanya sebagai penyanyi tapi juga pengarang lagu, pencipta lagu, dan menjajal jadi pemain sinetron juga ya guys ya. Dia juga memproduksi film dan berperan akting juga. Baik, sambil mengulik Melly Goeslaw, kita putarkan dari album pertamanya yang bertajuk Melly. Bukan album pertama ini. Ini album kedua. Sebelumnya tapi Melly pernah merilis album dengan nama aslinya ya guys ya. Meliana Cesi, Deritaku Pilihanku guys. Tahun 88. Ini lagu yang dibuat dengan Ari Laslo guys, berjudul Jika. Legendaris guys, kayaknya sampai kapanpun akan evergreen guys. Melly lahir di Bandung, Jawa Barat, 7 Januari 74 guys. Ya, anak penyanyi kondang Melly Goeslaw guys. Dan menikah dengan Anto Hood, personel dari Potret Band ya guys ya. Beranak dua namanya unik guys. Yang pertama anakku lelaki Hood, panggil Ale, dan pria bernama Hood Abe. Dia juga seorang cerpenis dan novelis ya. Ada berapa cerpen dan novel yang pernah dia tulis.
yang banyak sukses menulis lagu, guys. Termasuk Jika ini yang dia tulis dan dia nyanyikan bersama Ari Lasso, guys. Terus ada Menghitung Hari, Yang Ku Mau, I'm Sorry Goodbye, Surga Yang Tak Dirindukan, yang dibawakan oleh Krisdayanti, guys. Dia juga menulis lagu Hati Yang Terpilih, Tegar, Ayat-Ayat Cinta Atas Nama Cinta, yang dinyanyikan oleh Rosa, guys. Ini lagu yang dibuat untuk Krisdayanti, tapi dia nyanyikan sendiri juga. Asik juga ya, guys, ya. Gak kalah dengan Krisdayanti. Juga menciptakan lagu untuk penyanyi Malaysia Siti Nurhalisa, guys. Album solonya 88 Pilihanku Deritaku, terus 99 Meli, 2005 Intuisi, Intuisi, guys, terus Dancing in the Silent 2011 dan Argentium 2020. Soundtrack film pun dia banyak sekali mengisi dan menata musik di film-film seperti Ada Apa Dengan Cinta, Evil I'm in Love, Apa Artinya Cinta, dan yang paling fenomenal Ada Apa Dengan Cinta, guys. 1-2 ini keduanya memperoleh penghargaan, guys. Terus ada film Ketika Cinta Bertasbih, ada Butterfly, ada Heart, ada Evil and Hilo. Kompilasinya ada Mind Soul, ini tahun 2007, guys. Terus ada Balance, guys, ini 2013. Balance. Terus ada kompilasi Meli Guslo Masterpiece, guys. Album konser juga ada, guys. Glow 2009. Bersama Potret, ya, tahun 95 Potret, 97 Potret kedua, 98 Cafe, 2001 From Down to Beyond, 2003 Positive to Positive. Terus ada 2008 I Just Wanna Say I Love You, dan 2019 Potret dengan formasi 5 orang, Nana Nana. Mungkin itu sekilas mengenai Meli, guys. Buat kita semua, tetap semangat dan jaga kesehatan, terus berkarya dan kembangkan bakat agar menjadi berkat. Terus tebarkan kebaikan dan cinta ke sekitar kita. Salam Musik Indonesia, Manusia Kamar. Terima kasih.